rumah barunya kakak. Ini, waduh ada band, oh my god, lengkap banget nih kakak. Kakaknya mana? Belum datang. Oh belum datang. Oke, maju lagi ya. Matiin. Oke, bentar ya mas, aku terkena mic-in. Buka spasi jadi panas, Son. Maju, maju. Oke, tanpa sana hari ini datang di penyempatan rumah baru kakak. Ya alhamdulillah ya nih renovasi kan rumah ini. Jadi aku tahu banget awalnya gimana Feral pertama kali bisa punya rumah tuh di kafe ini. Kemudian dia renov sampai bagus banget ya menurut aku, karena nih sesuai kebutuhan kakak Feral, dia ada kantor di sebelah sana, di sininya rumah. Dan hari ini juga ulang tahunnya Atala dirayain sama kakaknya. Jadi kita semua sekeluarga kumpul di sini sore ini, ya bangga lah. Anaknya malah belum nyampe ya, tapi tadi dia udah bilang, Mama datang. Aku bilang, Mama bantu apa kak? Udah Mama datang aja. Menyumbangkan ide-ide juga nggak sih? Untuk renov rumah ini? Enggak sih, karena kan kakak ini udah dewasa banget. Kakak ini udah 26 tahun, 11 September ini. Jadi pastinya dia tahu lah yang terbaik buat rumahnya dia. Karena udah usia dewasa, dia bisa manage semuanya, kehidupannya dia. Jadi aku cukup mendoakan aja dan selalu ngingetin kakak ya, kak pokoknya nanti harus umroh entah kapan dia ada waktu dan harus menyelesaikan pendidikannya. Itu janji dia sih, karena kan katanya mau jadi anggota DPR ya. Jadi tetap harus punya ini ya, mengupgrade diri lewat akademik, lewat ya semuanya lah, mental ya nomor satu. Nanti mau melanjutkan sekolah lagi ya bisa dengar? Insya Allah, kalau memang nggak sleeping, karena udah usia Sofero itu pasti dia udah tahu lah mana prioritas hidupnya dia. Tapi kan kalau ibu tuh selalu ngingetin yang baik-baiknya. Tapi termasuk perdana datang ke rumah baru? Enggak, ini udah tiga kali. Oh tiga kali ya, berarti selama pembangunan renov mengikuti terus ya? Ha? Enggak. Jadi kalau aku datang itu udah jadi, tapi belum terlalu lengkap. Sekarang alhamdulillah udah interior, udah furniture udah masuk semua, udah lebih lengkap. Makanya kan katanya ada selamatan ya. Curhat juga nggak sih setelah lagi renovan ini, dia jatuh bangunnya seperti apa, ngumpulinnya seperti apa gitu? Ya, Feral udah gede sih ya, Tala juga. Jadi pokoknya alhamdulillahnya anak-anak itu pokoknya Mama tinggal datang, tinggal doain aku terus, tinggal support aku. Ya alhamdulillah. Jadi ya, ya begitulah. Anak-anak yang cowok-cowok ini udah besar, ya dia pokoknya nggak mau ngerepotin aku ya. Gitu. Tapi termasuk bangga nggak sih, Tanusnya di usia 26 bisa dibilang mudah dan udah punya rumah impian sendiri lagi. Ya alhamdulillah bukan bangga ya, tapi sekaligus aku lebih harus sering fokus sama doa-doaku buat Feral dan Atala. Kan semakin Allah kasih banyak rezeki itu sebenarnya amanahnya makin besar ya. Makanya aku selalu ingetin kak, gak boleh lupa sholat, bersyukur ya. Kemudian gak boleh juga lupa sedekah, gak boleh juga sombong, harus terus mengupdate diri. Itu standar sih seorang ibu, mau dia sekelas apapun, tapi tetap harus sebagai anak dia harus punya apa ya namanya waktu untuk mendengarkan ini ibunya ya, apalagi nasehat-nasehat gitu. Enak-enakan. Dari sana. Melihat Feral sendiri nih, tante yang mengatur keuangannya sangat baik gitu, bahkan bisa membangun dua rumah sekaligus di sini, direnov, disentuh, dibangun baru. Dan itu sangat tiga rumah. Seperti apa sih melihat dia? Feral tuh anaknya perfeksionis ya, karena dari kecil semua Atala Feral itu udah aku ajarin gimana caranya memanage diri, termasuk memanage keuangan. Dan kebetulan Feral itu kelebihannya karena perfeksionis, dia tuh sangat tahu apa yang menjadi planning dia jangka panjang gitu khususnya. Makanya dia pintar gitu mengembangkan, dulu kan dia pengennya jadi kalau nggak salah diplomat ya, tapi akhirnya dia bisa acting ternyata. Kalau acting sih dari kecil kelihatan, tiba-tiba dia bisa juga nyanyi, bisa juga bisnis, bisa juga macam-macam. Jadi buat saya tuh dia benar-benar mengeksploitir apa yang menjadi kelebihan dia, talentnya dia. Jadi kalau buat aku sih ya itu bagus, karena kan nggak bisa diulang ya, kayak waktu aku muda aja kalau kebanyakan nggak produktif kita akan rugi sendiri karena waktu nggak bisa di rewind.
rumah sudah punya, terus otomatis persiapan masa depan pun sudah ada nih. Biasanya kan kalau laki-laki sudah punya rumah pasti mencari pasangan nih, mamahnya sendiri ikut support dan mendorong gak sih? Ya, jadi aku selalu bilang sama kakak, kalau dengan stage ini dia harus minta jodohnya sama Allah, karena nggak mudah menemukan jodoh yang sejati ya, sampai jannah ya. Itu nggak bisa karena kita ngeliat cantik terus siapa dia gitu, tapi harus benar-benar Allah yang menuntun. Makanya aku selalu bilang, kak, kalau udah sukses di bidang karir, tinggal jodohnya, soulmate-nya harus mintanya sama Allah gitu. Dan mama pasti doain. Oke, selama ini dia selalu memperkenalkan teman-teman wanitanya nggak sih? Iya, kalau Vera Lamatala sih ada beberapa yang dikenalin, tapi belum tentu itu yang nanti jadi ininya kan, jodohnya. Jadi taunya jodohnya apa enggak biasanya ya kalau tiba-tiba dalam jangka waktu yang lama dia lagi gitu yang datang ke acara keluarga. Tapi kayaknya Feral masih mencari katanya yang terbaik buat dirinya. Tapi dari Tante Fena sendiri seperti apa sih? Apalagi kan Vero anak pertama nih, dan juga anaknya kan konfeksioni sudah punya semuanya. Nah itu mungkin ada dari Tante sendiri gitu, kayak pengen perempuan yang sama-sama mapan juga, sama-sama kah? Sama-sama dirinya kehabisan juga, kah? Kalau jodoh itu udah gak bisa aku yang atur ya, meskipun aku ibunya, sekali lagi, meskipun aku yang lahirin, yang membesarkan. Tapi kalau jodoh itu pasti semua tuh Allah yang atur. Makanya dibilang kan jodoh, rezeki, mau tuh Allah yang atur, bukan aku ibunya. Makanya aku selalu bilang, kak, harus kamu nih nanti kalau ketemu istiharoh, harus kakak yang minta sendiri. Gak akan pernah tahu siapa jodoh kamu, tapi kamu harus mintanya pokoknya sama Allah yang terbaik. Karena perkawinan itu bukan karena kamu mapan terus dia mapan akan menjamin. Gak ada yang ngejamin, karena pernikahan itu ya sekali lagi juga semuanya Allah yang akan menjaga.